Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihilasta'in ala wa'idunya wa'id wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sujudu yahwi sujud, kemudian dia turun ila sujudi kepada sujud mukabbiran, hal keadaannya bertakbir madan, ya hal keadaannya memanjangkan takbirahu akan takbirnya, jadi takbirnya panjang Allahu Akbar sampai sujud jidatnya sampai dari mulai diri Allahu Akbar sampai jidatnya ke tempat sujud bar gitu. Ya. Jangan putus. Jangan Allahu Akbar. Jangan begitu. Ya. Nah. Sampai tempat sujud. Nah. Semuanya begitu. Semuanya begitu. Ya. Takbirnya semua begitu. Mau ruku sampai tempat ruku. Mau diri sampai berdiri tegak. Gitu. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak begitu. Iya. Allahu Akbar. Mau ruku kita, mau ruku. Saya contohkan. Mama kita mau begini boleh, ya, ada dua. Mazhab kita ada dua. Mazhab kita Syafi'i ada dua. Mau begini boleh, ya. Kalau jangan, nanti tusuk nggak boleh. Nah, saudara kita tidak ada. Ini juga hadisnya sahih. Yang kagak boleh begini. Nggak boleh begini ya. Ya. Kalau ada saudara kita nih orang mereka begini, orang Wahabi biasanya begini deh. Nah, itu enggak apa-apa ya. Itu hadisnya sahih ya. Kita menghormatinya. Cuma kalau mazhab kita ikutin guru kita aja. Ada yang di sini, ada yang di sini. Itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar Al-Hisni. Mama gini. Mau ruku kita mau ruku. Allah, mau ruku. Allah. Matanya tempat sujud. Matanya tempat sujud. Allahu Akbar.
barin, ya. Jadi pas lempangan sujud barin. Sami Allahu liman amida. Tangannya begini, Pak. Jangan begitu, ya. Sami Allahu liman amida. Udah diam. Taruh sini. Diam. Mau turun. Allahu Akbar. Begitu takbirnya. Jadi Allahu Akbar. Bilang Allah, bilang Allahnya a, itu dari mulai kita mau berangkat tuh. Ya, barnya sampai tujuan. Semua. Oh jangan, suaranya nggak boleh keras. Ya. Kalau untuk suara yang keras hanya imam. Makmumnya hanya telinganya saja mendengar. Ini kadang makmumnya keras juga. Allahu Akbar. Iya. Enggak konsen, mengganggu yang lain. Batal tidak? Tidak. Iya. Tidak disunahkan. Jangan dikerjain kok mau disunahin, ya. Tidak disunahkan. Ya. Jangan sampai begitu. Nah, ada mubalig. Suka tahu mubalig tuh? Di belakang Allah, kata imamnya, Allahu Akbar. Ya, Sami Allahu liman hamida. Ada yang bukan begitu. Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi mazhab kita Sami Allahu liman hamida, ya. Ya, itu di Mekah kan begitu. Ya, itu mazhabnya beda, ya biarin. Kita ikutin mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab kita Syafi'i sama semua. Imamnya bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Imamnya bilang Sami Allahu liman hamida, kita makmumnya pun Sami Allahu liman hamida. Cuma suaranya pelan. Sir dalam solat beda dengan istilah sir dalam zikir. Kalau sim dalam zikir, suaranya di hati, telinga kita enggak dengar. Itu sir dalam zikir. Ada zikir sir, ada zikir jahar. Lihat keadaan Abdul Zikri, ya, Zikrul Sirri, Abdul Zikri, ada Zikrul Jahri. Lihat keadaan. Bukan begitu. Kalau dia itu mubtadi, Abdulnya adalah Al-Jahru. Keras. Mubtadi, pemula. Kalau sudah muntahi, Abdulnya Sir. Tapi orang Sufi tidak pernah mengaku muntahi. Selalu mubtadi. Tingkatannya. Gitu. Nah, kemudian ada dua zikir, ulama membagi lagi zikir dua, zikir sir, zikir jahar. Zikir sir itu di dalam hati yang tidak pernah lengang. Allahu Allah. Dalam hati terus seiring berdetak jantung zikir Allahu Allah. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, Allahu Allah,
Allahu Allah, kedap-kedip terus. Allahu Allah, lagi bicara maupun tidak bicara. Allahu Allah, subhanallah. Tiada yang terindah kecuali hati kita selalu berzikir kepada Allah. Tiada yang terindah kecuali hati kita selalu berzikir kepada Allah. Nanti itu zikir sir di hati kita itu adalah upaya untuk supaya seluruh anggota kita berzikir kepada Allah. Kalau sudah terbiasa, nanti Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa. Semuanya zikir. Maka nanti dengan sendirinya akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat, udah ingat terus. Bapak anaknya ada yang pesantren ya. Ya. Ya, ada yang pesantren ya. Yang pesantren lihat tuh kalau dia kangen sama emaknya. Dia kangen sama emaknya kira-kira di sini emak apa bukan? Pasti yang teringat aja semua sekujur tubuhnya ingat emak. Pernah pesantren enggak, Pak? Nah, belum pernah ya, ini udah. Begitu. Ingat orang tua. Ingat rumah aja. Kayak begitu. Ntar kalau sudah menyatu, zikirnya begitu ntar. Ingat terus. Nanti ada maqam musyahadah ntar. Dia hadir. Maka hudur, orang zikir hudur. Hudur. Dia selalu merasakan Allah hadir, Allah melihatnya, Allah melihatnya, muraqabah. Ntar kalau selalu muraqabah terus, merasa dia diawasi oleh Allah, merasa diawasi, merasa dipantau sama Allah, ntar naik lama-lama maqamu syahadah, hatinya Ainul Basirah dapat melihat Allah. Ainul Basirah. Bukan Ainul Ras, bukan. Tapi Ainul Basirah. Di awal tadi zikrullah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Itu namanya zikir sir. Ini enggak gampang, Pak. Mesti belajar. Mesti belajar. Maka orang yang sudah seperti ini, udah hidupnya udah enggak ada lagi illallah, kecuali Allah. Allah semua enggak ada, nafsunya enggak ada, udah enggak ada nafsu, semuanya putih. Atas bawah, luar dalam, depan belakang, samping kiri kanan. Dalam luar, semuanya putih. Semuanya Allah. Nafsunya sudah berubah menjadi nafsu mutmainnah. Enggak lagi nafsu lawwamah, apalagi amarah. Semuanya sudah mutmain. Allah. Khudu sya'amah. Orang itu dipandangnya enak. Kalau kita melihat beliau, ingat sama Allah. Kalau beliau bicara, tambah ilmu kita. Kalau kita ingat, kalau kita melihat beliau, kita ingat Allah. Kalau beliau bicara, tambah ilmu kita. Jadi orang itu selalu manfaat buat kita. Itu kalau orang sudah diberikan yang seperti itu. Beliau bicara meneguhkan hati kita. Satu perkataannya masuk ke dalam lorong lubuk sanubari hati kita. Jadi panjang bicara zikir. Iya, tambah mas. Iya. Kita lanjutin ya. Heeh.
fayadau, maka ia meletakkan rukbataihi akan dua lututnya, wa jaba'atahu, dan dua jidatnya diletakkan. Jadi lutut dulu turun baru jidat. Ya, ini tangan ya. Ya. Ini tidak ditaruh tangan. Lutut, tangan, jidat. Aturan begitu. Fayadau rukbatahu ya. Waqafataihu waqafataihi gitu ya. Iya. Jadi lutut, tangan, baru jidat. Iya, lutut, tangan, jidat. Iya, namanya juga ya Mukhtasar. Namanya juga ini kitabnya Mukhtasar. Namanya juga Mukhtasar. Ya. Wa yada'u, dan dia meletakkan kaffaihi akan dua telapak tangannya, maksufataini, dalam keadaan terbuka. Jadi bukan begini. Begini. Bukan begini. Jadi maksudnya maksufatain bukan begini, tapi begini. Dibuka tangannya. Jadi jangan sujud begini. Kayak TNI lagi latihan, bukan. Dibuka. Ya. Alal ardi, di atas bumi, ya, tanah bumi. Wa yada'ul awalan, dan dia letakkan mula-mula rukbataihi, diletakkan rukbataihi akan dua lututnya, sumayadaihi, nah di sini taruhnya, kemudian dua tangannya, sumayada'u anfa, sumayada'u anfa'u ma'ajabatahi, kemudian dia letakkan hidungnya serta jidatnya. Ya, jadi turunnya itu lututnya, tangannya, jidatnya, apa, hidungnya. Kecuali kita udah tua, kalau kita turunnya lutut dulu, nanti nyusruk. Nyungsep, ah itu nggak apa-apa. Ya, jadi yang bagus turunnya kalau kita masih normal, masih sehat. Allah, lutut dulu, nah, baru tangan. Nah, kecuali orang udah tua, ya orang udah tua. Kalau lutut dulu, kalau bahasa kita jeronongan, nyungsep, gitu. Maka mulai kita nak tangan dulu, karena memang ada mazhabnya tuh. Allah, ya, udah habis ruku ya, habis ruku mau sujud. Allah, gitu. Ya gitu. Kalau kita udah tua, nggak apa-apa seperti itu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Dilihatnya kurang enak emang ya, enggak cakep ya. Makanya mazhab kita adalah lutut dulu, baru tangan, baru ya jidat dan hidung. Kita kalau ada orang yang kayak begitu husnuzon aja. Ada orang umpama dia ya tangan dulu baru lutut ya, kita husnuzon aja, mungkin ya pinggangnya lagi sakit ya. Kita husnuzon aja. Iya. Jangan kotorin hati kita. Jangan kotorin mulut kita dari membicarakan orang. Jangan, ya. Wa yujafi, dan dia merenggangkan mirfaqaihi akan dua sikutnya, anjambaihi, dari dua lambungnya,
bikhilafil mar'ati, lain halnya perempuan. Ya, jadi laki itu renggangin kalau lagi ruku dan lagi sujud, renggangin. Lain halnya perempuan. Nah, kalau perempuan nempel lagi rukuknya, lagi sujudnya. Jadi kalau kita lurus saja udah, kalau kita lurus saja. Ya. Kalau kita lurus saja. Ya. Kita lurus saja biasa, Pak. Lurus aja. Kalau perempuan rada begini, ya. Nutupin lambungnya. Ininya rapet kakinya. Rapet perempuan. Tapi kebanyakan kalau kita ngelihat perempuan sembahyang mungkang-mungkang makanya ya. Lembar-lembar. Bapak lihat dah kalau perempuan sembahyang. Kita ngelihat kan kagak enaknya orang perempuan kita dah, istri kita bilangin dah, kakinya jangan mengkang kayak begitu ya, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada orang bilangin biar benar, sujudnya juga biar ketutup. Jadi perempuan lagi sembahyang aja ketutup, bagaimana di luar sembahyang. Wa yufarriju, dan dia membuka, merenggangkan, baina rijalaihi, di antara dua kakinya. Kakinya direnggangin. Ya. Kalau lagi sujud kakinya direnggangin. Wala taf'alu mar'atu zalika, perempuan enggak boleh lakukan itu. Jadi lagi sujud kaki kita begini nih. Paling lebar satu jengkal. Ya, paling lebar kakinya satu jengkal. Nah kalau perempuan rapat, kalau perempuan begini rapat, kakinya rapat. Nah kalau laki, lakinya kakinya begini, lagi ini kakinya umpama nih, ditekuk, tekuk gini. Ya, kalau kaki laki begini, paling lebar, paling lebar satu jengkal. Kalau perempuan rapat. Bapak lihat dah kalau perempuan sembahyang rapet apa lebar? Bagaimana, Pak? Kadang-kadang lebar. Kadang-kadang rapet. Jadi ketutupan, ketutupan kakinya. Iya, ketutupan. Wajib. Kalau kelihatan ya batal. Tak betul salatu kalau kelihatan lojor. Ini perempuan wajib belajar tentang ini. Nah kita suaminya kasih tahu, Pak. Nah kita liatin aja sembahyang bini kita, liatin bagaimana kira-kira. Mama bukan begitu sholatnya, maaf mah ya, gini mah, manggilnya mama gitu ya. Apa tayang, tayang ya. Yang sayang bukan begitu, maafin ya. Ya, maaf ya. Tetap Pak, kita memberikan nasihat kepada istri dengan kata-kata yang lemah lembut. Maafin ya, begini. Abang boleh ngaji nih begini katanya. Jangan kasar banget sama bini. Eh, sumpahnya begitu. Jangan gitu. Apanya bareng? Misalkan sholatnya ketika sholat mau berposisi berdiri sampai posisi sujud, posisinya tangan sama bareng. Oh bareng. Oh ya sah saja, cuma tidak sunnah. Tidak sunnah. Yang sunnah lutut dulu, baru tangan. Mazhab kita Syafi'i begitu. Kerjain aja. Kita lanjutin.
wa yakunu makhwiyan. Ya. Wala dan adalah dia itu makhwiyan. Makhwiyan apa nanti kita lihat. Wala takunul mar'atu makhwiyatan, dan tidak boleh perempuan itu makhwiyatan. Makhwiyatan itu adalah mengangkat perutnya dari dua pahanya dan merenggangkan di antara dua lutut. Jadi jangan sampai ya, kalau laki-laki direnggangin antara perut dan lututnya. Kita kalau sujud ya, jangan sampai perut kita sama paha kita nempel. Ya. Jangan sampai nempel dan renggang di antara dua lutut. Jadi renggang. Ini kan bicara sujud ya. Ya. Kalau lagi sujud ini gimana nih kelihatannya? Lagi sujud ya. Lagi sujud kita lihat ke depan saya ini. Ya. Jadi kalau sujud Pak ya. Lihat sini nih. Ini tangannya di sini, Pak. Tangannya pas dengan pundak kita. Lihat tangannya. Begini. Begini caranya. Nah, tadi dikatakan renggang. Ini renggang, jangan nempel di sini. Jangan begini. Tadi yang benar, ini yang benar begini. Yang benar yang diperkirakan kalau kucing lewat bisa lewat. Ini lempengan ini, Pak. Kucing lewat, lewat sini. Ya, kucing lewat bisa lewat kucing. Di sela-selanya. Nah, dia renggang tadi tuh, renggang. Antara perut dan dua paha. Jadi kagak boleh begini. Nah. Ini suka kita lihat padahal udah ngerti. Sembahyang udah dipanggil ustaz. Maaf. Maaf ya. Saya pernah ngeliat udah dipanggil itu orang ustaz, udah dipanggil kiai, tapi sembahyangnya begini, Pak. Iya, sikutnya buatnya begini. Nah, ini nggak boleh begini. Kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Ini saya rasa ini harus diterangin begini nih. Kadang udah ngaji, udah dipanggil panggilan mulia, masih begitu aja sembahyangnya. Ya. Nah, ininya lututnya renggang tadi dibilang. Renggang lututnya begini. Kakinya renggang, lututnya renggang. Ya. Nah, kalau perempuan sebaliknya, lututnya nempel. Kakinya nempel. Oh, perempuan begini. Nah. Perempuan begitu. Ya. Perempuan begitu. Nempel. Nah, perempuan begini. Ini Pak, ngajinya sederhana, tapi banyak orang sepelekan, akhirnya begitu. Ya. Ya, kalau kita sholat perhatiin, insya Allah sholat diperhatiin, Allah cinta sama kita, cinta, perhatiin sholatnya. Bapak boleh lihat dah masing-masing punya istri sembahyangnya gimana dia kira-kira.
Nah, itu benerin sembahyangnya. Ya. Maafin maafin Neng ya, begini sembahyangnya. Mama, maafin ya, begini sembahyangnya. Baik-baik bilangnya. Jangan cuma. Itu. Jadi anak laki-laki mesti makhwian. Makhwian itu mengangkat perutnya daripada dua paha. Jangan nempel paha sama perut dan merenggangkan. Nih, tadi itu jangan nempel paha sama perut dan renggang di antara dua lutut. Nah, jadi mengangkat maksudnya direnggangin antara perut dengan dua paha dan juga direnggangin antara dua lutut. Jadi lututnya nempel, Pak. Kalau perempuan, kalau laki renggang, laki renggang, jadi laki merenggangkan, laki renggang, makhwian tuh renggang, iya renggang, jangan kagak renggang. Kalau perempuan nempel, wa yada'u yadayhi, dan dia meletakkan dua tangannya, alal ardi, di atas bumi, hidha'a mankibaihi, tangannya berbetulan berhadapan dengan dua ya pundak ya, lagi sujud. Jadi lagi sujud tadi tuh yang saya gambarkan tadi tuh ya, ininya lempengan ini, nah, sejajar lempengan ini ya. Tadi udah jelasin tadi ya, lempengan, paham ya Pak ya. Nah, jangan di bawah. Ini kadang kita lihat, ada saya pernah lihat di bawah, padahal orang alim, kok di bawah. Jangan. Kita kalau jadi orang alim Pak, jadi contoh, jadi contoh. Walaupun ini sepele, katanya enggak, kalau kata saya ini besar nih. Kenapa? Hubungannya dengan Allah. Tangannya jangan di bawah. Ya, kalau ada tangan begini, wah itu udah awam banget dah. Bagus tangannya, lempengan ini sejajar. Ini lempengan ini. Wala yufarriju bainal asabi'i, dan tidak dia merenggangkan di antara jemari, jari jemari. Jadi jari jemari jangan begini, Pak. Jangan begini. Tapi begini. Ya. Yeah. Tapi begini. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Kalau begini, ini enggak menghadap kiblat. Ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada. Iya. Nah, begini, kalau begini nanti menghadap kiblat semuanya. Menghadap kiblat semua. Cakep dah kita sembahyang begini, Masya Allah. Allah cinta ya, tugasnya, perintahnya diperhatikan. Kalau kita punya perintah lalu diperhatikan sama anak buah kita, senang gak kita? Senang banget. Makasih ya, dibagi tambahan duit itu bonus. Beneran Allah lebih daripada itu. Beneran tuh Allah lebih daripada bonus yang kita berikan. Bukan bercanda, bener Pak. Sholat itu hebat, Masya Allah. Orang sholat aja ibadah punya sholat. Makanya ulama-ulama sholatnya Pak, bukan hanya yang masyru', ghairu masyru' masih dikerjain. Setiap malam ada yang 100 rakaat, ya, ada yang 200 rakaat, ada yang 500, ada yang 1000. Orang-orang sufi ada yang 5000. Itu udah wali, 5000. Kita jangan 5000, 1000 kita enggak kuat. Ada yang bisa 1000 semalam, Pak? Saya bagi duit 10 juta. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Kok beliau bisa? Itu wali min awliya
illa udah kharikul adat, di luar kebiasaan. Orang kalau di luar kebiasaan, Pak, wali. Tapi yang benar itu ya, luar kebiasaannya yang benar. Wala yafrisu zira'aihi, dan tidak dia menghamparkan, tidak dia menghamparkan dua ya zira'nya nih, dua zira'nya ya, tidak dia hamparkan alal ardi, di atas bumi begini. Kama yafrisul kalbu, sebagaimana menghamparkan oleh anjing, fa innahu man'iyyun anhu, karena sesungguhnya itu dilarang. Ya. Begini, Pak. Enggak boleh begitu. Ya. Begini, Pak. Gini, lazim. Cakep jelek, Pak. Jelek. Sama anjing. Anjing begitu. Nah, iya, anjing. Anjing tidur. Ada enggak orang sembahyang begitu? Ada. Nah, itu salah. Iya. Nah. Salah juga. Perempuan enggak begitu. Iya. Tetap dia begini. Nah, perempuan nih rapat. Ininya rapat. Tangannya gini. Ya. Nempel paha dengan perut. Nah, perempuan begitu. Ini enggak boleh sampai nempel ke. Enggak boleh. Enggak boleh. Iya, tetap perempuan itu enggak nempel tang ininya, enggak. Nah, yang nempel perutnya sama apa, perutnya sama pahanya. Lututnya sama lututnya, gini. Lututnya sama lututnya. Kakinya sama kakinya nempel. Gitu, ya perempuan nih, perempuan yang begini nih. Nah, itu perempuan begitu caranya. Ya. Kalau laki renggangin lututnya. Ya, ininya renggangin. Ya, begitu untuk laki-laki. Ada orang dia enggak percaya adanya perbedaan di dalam sholat antara laki-laki dengan perempuan. Saya enggak sebutin orangnya ya, terkenal di TV. Ya. Terkenal di TV. Dia bilang enggak ada itu hadisnya. Astagfirullahalazim. Ini enggak baca kitab ini. Hah? Dia enggak baca kitab ini. Iya, dia enggak baca kitab ini. Enggak baca. Ya, sebenarnya jelasnya enggak apa-apa juga sih ya. Karena bukan keaiban, artinya beda pendapat ya. Tapi saya kok enggak enak nyebutinnya. Biarinlah mereka ya. Biarinlah dia. Terkenal orangnya, Pak. Iya, banyak sekali dia mencela. Iya, tapi salah. Tapi salah. Dibilang sama juga ada yang lainnya dibilang begini, enggak ada hadisnya doa iftitah tuh. Iya. Ini wajah tu wajiah tuh enggak ada, doa iftitah itu enggak ada. Itu diantaranya dia ngomong begitu. Ya. Masalah ini juga dia ngomong juga. Itu enggak boleh kayak begitu. Kalau ulama sudah meletakkan di berbagai kitab masalah ini, Pak, Bapak cari di kitab mana aja, kitab yang besar rata-rata ketemu. Kitab Syafi'iyah ketemu insya Allah rata-rata. Ya, ketemu rata-rata. Nah, kalau ulama sebesar itu meletakkannya, apa beliau
enggak benar. Apa beliau salah? Apa beliau salah? Ah, enggak mungkin. Jadi yang benar di dalam kita bermazhab dan berpendapat enggak boleh kayak begitu. Seharusnya ngomongnya bukan enggak ada tuh hadisnya, jangan begitu. Nah, kami berpendapat seperti ini. Adapun orang lain, ya silakan saja. Ya, begitu hendaknya kita. Jangan mencela. Jangan mencela. Biasakan kita jangan mencela. Ya. Apalagi udah paten di dalam kitab udah ada. Insya Allah ulama dulu lebih takut daripada sekarang. Enggak sembarangan. Begitu. Ini karena masih muda, ustadznya masih muda, ya udah kebangetan, banyak cepet banget ngomongnya, langsung menjustifikasi, menetapkan salah, kagak ada hadisnya, innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Bukan kagak ada hadisnya, lu belum ketemu, belum baca. Ah, lebih bijak lagi, paling kaget tadi, saya belum ketemu kitabnya, nah, begitu. Bukan bilang kagak ada. Jangan begitu. Pasti orang tersinggung. Dan sangat besar kemungkinan kita yang salah. Kalau kita bilang kayak begitu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau punya dua qadim, dua qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Setelah diteliti, ya, qaul qadim itu ya ketika beliau masih berada di Baghdad. Qaul jadid ketika beliau sudah berada di Mesir. Setelah diteliti, ternyata kenapa beliau terjadi perubahan fatwa? Banyak terjadi perubahan fatwa disebabkan beliau baru ketemu hadisnya. Apa beliau plin-plan? Bukan, justru hebat. Mengakui, ya, mengakui, ya, kesalahan yang dulu. Tapi bukan berarti yang dulu salah, enggak, benar juga. Artinya beliau berani berubah, itu hebat. Mau nerima. Makanya beliau pernah mengatakan iza soal hadis bahwa mazhabi, apabila soal hadis maka itu mazhabku. Ini dia. Coba kalau kita enggak berani ngomong. Kita coba bagaimana? Padahal orang udah bilangin beliau benar, masih kita mangkrang aja pendapat kita. Berarti apa? Kita kaku banget gitu. Tidak menghormati pendapat orang, nggak boleh begitu. Imam Syafi'i luar biasa. Insyaallah. Wa yaqul, dan ia berkata subhana rabbiyal a'la salasan, tiga kali subhana rabbiyal a'la salasan, untuk sujudnya. Wala ba'sa, dan tidak kenapa bi ziyadati, dengan menambahkan lil munfaridi, bagi orang sendiri, sembahyang sendiri. Kalau sembahyang sendiri boleh ditambahin maksimal 11. Subhana rabbiyal a'la wa bi amni, subhana rabbiyal a'la wa bi amni, sampai 11. Boleh. Tapi kalau sembahyang jadi imam, jangan sekali-kali tambahin. Ya. Kecuali makmumnya tentu aja. Emang murid kita boleh. Enggak kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita sembahyang di sini, Ustaz, ya, masjid nih. Ya. Orang lalang nih, ya. Ini jangan ditambahin. Jadi sembahyangnya bitakhfif, dengan meringankan. Lebih cepat, lebih baik. Tahu diri. Jangan juga kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak juga begitu. Ringan. Nabi pernah menegur sahabatnya sembahnya kelamaan. Nabi marah tuh. Sembahnya kelamaan. Kamu telah membuat orang menjadi lari. Insyaallah. Nah, kalau lama sembahyangnya sendiri. Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak itu sendiri.
bukan jadi imam. Sampai bengkak kakinya. Pernah enggak sembahyang kaki bengkak? Subhanallah. Sampai bengkak. Ini orang ada ininya hitam ya, sembahyangnya banyak. Bukan ya, bukan. Ya, jangan Pak, jangan hitam-hitam ini, jangan ya, nanti Bapak nyesel. Jadi orang kalau sembahyangnya lama, kelihatannya di mana? Di kaki. Wa yarfa'u ra'sahu, dan dia angkat kepalanya, minas sujud, dari sujud, mukabbiran, hal kanan bertakbir, Allahu Akbar ya. Fayatma'innu, lalu dia tuma'nina, jalisan dalam keadaan duduk, ala rijli al-yusra, di atas kakinya yang kiri, di atas kakinya yang kiri ya, duduk iftiras, bertuma'ninah. Nah, paham tuh Pak ya, di atas kakinya yang kiri. Nah, dah, bisa Bapak renungkan ya, bayangkan. Wa yansibu, dan dia menegakkan qadamahul yusra, akan tumitnya yang kanan, tegakin yang kanan ya. Dia duduk di sini, tumitnya yang kanan ya, kakinya yang kanan ditegakin. Wa yada'u yada'i ala fakhidai, dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Letas di begini Pak ya, di atas ini lurus Pak. Lurus. Ini lurus ya. Bisa dilihat ya. Kira-kira begini ya. Gak kelihatan kalau begini ya. Kalau saya begini gak kelihatan ya. Begini aja. Lurus ini tangannya Pak. Jadi lurus. Jangan begini. Jangan begini megangnya. Nah, lurus. 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 Dan jangan begini. Jangan begini. Saya contohkan. Ini sepele tapi besar Pak, karena menghadap Allah. Begini yang benar. Begini. Ya begini Pak. Jangan begini. Ada enggak begini orang sembahyang? Ada. Jangan begini. Ya. Jangan begini. Ada enggak orang sembahyang begini? Iya. Iya. Batal apakah enggak? Enggak batal. Cuma ya menyalahi sunnah. Yang sunnah begini, lurus. Nah kalau nunjuk tangannya begini Pak, perhatiin, lurus juga. Dari awal udah siap, at-tahiyyatun udah siap. Ya, ntar ketika lempengan asyhadu alla ilaha illallah naik, ininya naik, illallah naik, telunjuknya naik. Lurusnya jangan begini. Nah gini. Jangan nunjuknya begini. Ya, jangan begini Pak. Nah, perhatiin. Ashadu an la ilaha illallah. Naik. Illallah naik. Illallah. Ya cenderung Pak. Kenapa cenderung? Tuh. Karena bumi kan bulat gitu. Biar pas lempengan Ka'bah. Lempengan kiblat. Begini. Nah, ini telunjuk ini. Iya, ya itu ada pendapat yang begitu, mazhab Maliki. Iya, biarin aja. Biarin. Kalau kita enggak sunat, tidak disunahkan begitu. Makruh kalau kita hukumnya.
begitu Pak. Ya. Wala yutakallafu damul asabi, dan tidak ditaklifkan, tidak dibebankan mengumpulkan jari jemari, ya. Tidak ditaklifkan, ya. Wayakulu, dan dia jadi tidak enggak begini, jadi dibuka, dibuka. Wayaku, dan dia berkata, Rabbi firli warhamni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah rezeki aku, berilah aku petunjuk, maafkan aku, sehatkan aku, dan maafkan aku, ya Allah. Cakep banget doanya nih. Yakin gak doa kita diijabah? Yakin gak? Allah bagaimana kita, Pak? Kalau kita yakin, ijabah. Kalau Bapak gak yakin, gak ijabah. Gitu doang. Hah? Nah, yakin, benar yakin? Yakin. Bungkus ya. Allah begitu, bagaimana kita? Bagaimana kita? Kalau kita yakin sama Allah, bungkus, pulang. Kalau enggak yakin, jangan. Ini. Benar Pak, Allah begitu. Yakin, kita yakin sama Allah. Yakin. Diterima. Yang penting hukum-hukumnya, syariatnya, fikihnya udah kita penuhin gitu. Yang penting kita udah penuhin fikihnya, udah selesai, yakin Allah terima, udah. Jangan ragu-ragu. Enggak ragu-ragu. Bapak kalau ada orang ragu-ragu padahal udah penuh semua, kesel enggak, Pak? Ngambek kita. Udah sungguh-sungguh nah. Gitu. Gitu. Jadi sama Allah yakin, yakin. Yang penting fikihnya udah kita jalanin. Syariatnya udah kita penuhin. Yakin. Husnuzon kepada Allah. Husnuzon. Wa ya'ti bis sajdati tsaniyati kama sabaqa, dan dia datang dengan sujud yang kedua sebagaimana telah lalu. Wa yastawi minha, dan dia meratakan lurus daripadanya jalisan alkana, duduk jalsatan khafifatan lil istirahati. Ya, duduk alkana, duduk dengan duduk yang ringan untuk istirahat. Jadi ada duduk istirahat. Nah, ini duduk istirahat, Pak. Perhatiin. Ya. Duduk istirahat habis kita sujud. Allah, ya. Sujud. Allah, duduk istirahat. Allah akbar. Allahu akbarnya panjang. Gitu. Begitu. Iya, panjang di situ. Panjang. Jadi bisa dua kali napas sehari. Iya, kalau enggak kuat enggak apa-apa. Nah. Ya. Kalau enggak pakai duduk istirahat begini. Langsung. Allah langsung itu enggak pakai istirahat, boleh enggak? Boleh ya. Sunahnya enggak dapat, kata guru saya Nabi itu sholatnya ada yang pakai duduk istirahat, ada yang kagak. Kalau masih muda beliau pakai duduk, enggak pakai duduk istirahat, udah tua beliau pakai, kata beliau begitu. Ya. Summa
yaqulu yaqumu, kemudian beliau bangun, fayadau yada, kemudian lalu ia letakkan tangannya alal ardi, di tanah. Nah, letakkan di tanah. Bagaimana caranya? Nanti kita contohkan. Wala yuqaddimu, dan tidak dia dahulukan ihdar rijlaihi, salah satu dari kedua kakinya, jangan didahuluin. Wa yamudu takbira, dan dia panjangkan takbir ilantihail qiyami, sampai ya, sampai berdiri. Dia letakkan tangannya di atas tanah, ya. Gini. Allah. Gini tangannya. Nih. Allahu Akbar. Ah. Begitu. Jadi tangannya Allah, tangannya taruh di sini. Allah, ya. Pertama di sini dulu, enggak apa-apa. Sini. Allah, lagi bangun Allah. Ya, saya contohkan lagi. Allah. Ini manfaatnya banyak. Ya. Tadi takbirnya terus Pak ya, dari mulai angkat dari sujud sampai berdiri. Takbirnya dari angkat sujud Allah. Allahu Akbar. Lama bener tuh. Enggak putus terus, kalau kuat terus. Kuat. Ya. Oh iya, termasuk ya ada sholat. Termasuk ya ada. Sholat kalau benar banget begitu Pak. Sehat. Dulu Mu'alim Syafi'i Hazami, guru saya, beliau begitu bilang. Caranya tuh. Ada sih orang yang di depan tuh tangannya ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma yang seperti itu lebih baik, dan Pak itu bisa membantu kita punya lutut, membantu kita punya lutut untuk menjaga ketahanan lutut, menjaga ketahanan lutut. Kalau Bapak langsung aja berdiri ya, nggak pakai pegang lagi, langsung aja ini lama-lama mempercepat satu saat, iya, cepat rusak. Saya pernah Pak, ya tiba-tiba di sini saya ada sakit gitu, masya Allah luar biasa banget. Itu dengan cara kita benerin cara diri yang benar sesuai dengan syariat, enak betul, nggak terasa. Enggak terasa, masya Allah. Jadi biar benar. Satu kitabnya udah panjang banget nih Ustaz. Iya, masya Allah. Satu kitabnya dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.